Ya, hari ini kita lengkap ya. Teman-teman dari Telkomsel, dari PLN, dari Pertamina, bagian CSR ya. Ada Pak Wali. Nah, apa maksud tujuan kita ke sini adalah kita bersama-sama melihat persoalan yang ada di pulau. Nah, Pulau Lanjukang ini adalah pulau yang sangat indah. Tentu kita sangat tertarik untuk menata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pulau. Nah, apa yang akan kita lakukan ke depan? Yang pertama adalah hadirkan listrik. Yang kedua air bersih, ya. Yang ketiga sistem transportasi. Dan yang keempat hadirkan jaringan telekomunikasi. Ya tentu semua kita akan serahkan kepada masyarakat di sini untuk mengelola. Tapi memang didahului dengan training, pemberian skill.